Program ini ditaja oleh Maggi Cuka Rasa. Diperkuat dengan bawang segar dan rempah ratus. Maggi Cuka Rasa melazatkan masakan anda. Tak kenal, tak cinta. Boleh ke buat ni? Jadi ke tak ni kita buat ni lepas ni? At the same time, cuba tak panik. No. Please don't drop. Please don't drop. Saya totally give up. Aku rasa macam nak balik. Kalau sudah balik, aku balik. Lagi balik. Kembali lagi di Resepi Berani Maggi musim yang ketiga. Yang mana rancangan ini adalah untuk memperkasakan wanita-wanita melalui masakan dan juga content creation. Kalau anda saksikan minggu lepas, mereka diuji dengan resepi yang harus diolah dan telah pun mengangkat Ili sebagai juara mingguan dan terus ke acara akhir nanti. Hari ini, siapakah yang akan ikut Ili dan juga juara di pusingan akhir? Pastikan anda terus setia bersama kami. Tak kenal, tak cinta? Saksikan Resepi Berani Maggi musim ketiga. Maggi cukup rasa. Tak kenal, tak cinta. Maggi cukup rasa. Mencari launya apa jua. Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Cerianya muka. Seronok saya tengok. Apa khabar semuanya? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan selamat datang ke Resepi Berani Maggi musim yang ketiga dan tahniah sebab anda merupakan content creator untuk Maggi. Yes. Dan bukan itu saja sebenarnya kan. You guys dah menjalani workshop yang diadakan mengenai social media daripada Google, TikTok dan juga Meta. How is it? Amazing. Yeah. Tapi tak apa, saya pasti lepas workshop tu content semua hebat, betul? Tapi hari ini bukan kita nak cakap pasal konten saja. Hari ini kita nak tengok skill memasak anda. Episod kali ini kita akan pilih satu juara mingguan yang akan bertanding ke pusingan akhir untuk dinobatkan gelaran wanita cukup berani dan juga wang tunai bernilai RM5,000. Siapa nak? Siapa nak RM5,000? Dan hari ini saya tak seorang-seorang. Saya ada tetamu jemputan. Beliau merupakan seorang chef dan sekarang telah pun menjadi seorang influencer. Wow! Beliau ni sangat suka berkongsi masakan di TikToknya. Menjadikan orang tengok tu rasa terliur sahaja. Jauh datang dari Terengganu tu. Kita nak welcome the one and only Chef Richard! Hai, Nana. Ah, sihat dah, baik dah. Chef, kalau kita tengok konten-konten yang Chef buat dekat TikTok, saya tengok kan. Semuanya kalau tengok semua tu, ya Allah, terliurlah kita nak makan. Memang kalau dari segi masakan tu, presentation tu diutamakan. Sangat penting. Sebagai seorang tukang masak, presentation tu sangat penting sebab masa kita hidang kepada customer tu, dia tak rasa dulu. Tak rasa dulu. Dia tengok dulu. Tengok dulu. So, mata kita yang makan dulu. Mata makan dulu, payah pula. Oh. Mata makan dulu. Tapi betul. Saya peminat chef nombor satu. Ada peminat chef nombor dua. Ada dalam ni. Mana siapa dia peminat chef? Biar saya teka pula. Teka answer. Mana sir chef? Saya rasa hot belakang tu kalau kira dari situ hot nombor kedua. Dia tulis Terengganu tu. Ya tahu tu. Tak, saya ada buat homework dah. Ada buat homework dah. Betul. Memang minat betul ke chef? Sebab dia punya masakan tu simple. Terkejut jugalah sebab macam tak expect yang Maggi akan panggil Chef Richard lah. Cabaran untuk masuk hari ini adalah dia dok melompat tapi melompat. Dia boleh terbang. Terbang guys. Dia boleh terbang. Benda apa yang dia nak suruh masak ni? Benda dalam ni. Sebenarnya saya takut sebab because I'm vegetarian kan. So saya takut maybe if you have to like you know cut the chicken or anything like that. Dah bersedia? Okay. Satu. Dua. Tiga. Buka. Okey. Takut kan? Ini adalah... Yang ni lagi takut. Mi terbang. Biar betul. Challenge dia pun agak mencabar jugalah bagi saya. Macam, saya rasa saya tak boleh buat. Memang macam mana ni nak buat? Saya akan tunjukkan cara macam mana nak terbangkan mi ni. Macam saya tak pernah tengok mi terbang. Like, I think I've seen but I don't know how they do. So saya macam boleh ke saya buat yang ni sebab it looks complicated if let's say, you know it's not easy for the thing to stand. So I was like, okay boleh ke buat, boleh ke buat.
Saya akan tunjuklah sekali cara untuk buat mi terbang. First kali kita kena pilih satu kuali yang bersaiz 13 inci ke atas. Okey, step kedua, minyak kita jangan letak sikit, kita letak lebih sikit. Mi wantan yang kita beli daripada pasar raya ni dia memang seketul gitu. Tapi jangan risau, kita buka je. Kita kena pastikan mi wantan ni adalah dalam keadaan yang lembek. Okey? Yang pertama sekali, kita buka semua dulu. Pecah, pisahkan dia sikit supaya nanti kita senang untuk siram dia. Supaya cantik sikitlah. Kita kapik sikit dekat chopstick. Gulung-gulung. Kapik dah gulung. Kita ambil tengah, letak atas garpu kita. Baru jadi panjang. Baru dia jadi panjang. Nampak? Kita boleh masuk dah mi terbang kita. Okey, kita tunggu. Tengok. Dia kembang. Dia kembang. Nampak? So, masa ni kita sirah. Dia lebih kurang 5 minit gitulah. Untuk masa sekarang ni, kita nak letak atas pinggan dah. Kita jangan yakin sangat dia boleh berdiri. Okay. Selagi dia tak landing lagi. Kita lepas dulu. Moga-moga jadi ya. Okey. Okey jadi. Okey, itu sahaja. Saya harap korang pun boleh juga. Semoga korang berjaya. Okey. Baiklah, cabaran pertama anda dah tahu dah kan nak buat macam mana mi terbang yang macam mana Chef Richard dah tunjukkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk cabaran yang pertama ini anda haruslah membuat satu video reels proses-proses penghasilan mi terbang. Pemenang akan dinilai daripada presentation, macam mana rupa bentuk mi terbang tersebut dan juga video anda. Kreatif ke tak kreatif ke? Dan pemenang untuk cabaran pertama ni akan mendapat advantage untuk cabaran yang kedua nanti. Wanita-wanita berani semua, anda dah bersedia? Sedia. Cukup rasa, cukup berani. 20 minit anda bermula sekarang. Risau masa nak cerai-ceraikan mi tu sebab kalau mi tu pendek jadi saya tak boleh lah nak tegakkan mi terapung tu. Jadi yang tu momen paling saya risau sebenarnya, masa nak ceraikan mi tu lagi. Saya risau. Saya bukan risau pasal mi itu. Saya risau ada satu bab. Satu bab yang saya risau. Bab video. Jadi pada saya macam mungkin belum sampai label saya untuk masuk dalam ni sebenarnya. Saya totally give up. Aku rasa macam nak balik. Kalau balik, aku balik. Lari balik. Minit sahaja lagi. Wanita-wanita berani ingat 15 minit saja lagi, cepat. Actually saya macam memang doubt diri saya, so macam boleh ke saya buat ni sebab kalau jatuh dan memang like the whole challenge flop. Actually I have a trouble like untuk jaga api tu. Saya sometimes I put it too high or sometimes it's like too low, so I was concentrating on the api juga. So my strategy was like just play with the fire. Memang ikut step by step betul-betul sebab takut macam takut silap satu step tak jadi terus. Jadi masa nak angkat tu pun dah tengok lama, termenung juga. Saya macam fikir, betul tak ni? Nak letak ke tak? Nak letak ke tak? Tapi ingat debar jugalah, takut tiba-tiba letak jatuh, fail. Baiklah wanita-wanita berani sekalian, masa yang tinggal adalah 10 saat yang terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Sila berhenti dari membuat editing, memasak dan sebagainya. Okey chef, cabaran pertama dah selesai. Sekarang masa untuk kita buat penilaian. Dah lama dah saya tunggu saat-saat ini. Okey, jom chef. Okey. Okey, Hani. Okey, so awak peserta yang pertama yang saya nak review mi terbang awak lah. Okey. Chopstick dia boleh dekat atas mi tu memang pas dah lah. Presentation tu kurang sikit. Thank you chef. Sekarang apa kata kita tengok video reels yang Hani dah buat.
saya pun suka dia punya cara edit video tu, tapi ending tu tak sempurna saja. Hai sini. Hampir terbabas tu eh. Oh. Nasib baik dia tak hempas langsung. At least dia understand. Yes, let dengan pinggang tu. Kesilapan saya, I ingat boleh guna sebiji je. I tak cukup mi tu untuk dia stand sangat. Tak, pot dia tak cukup kukuh sebab itu menyebabkan dia terbabas sikit. I really try my best and my noodle is trying to stand still until the judging bit. I really very happy lah. At least my first time is still stand. The chopstick is still there. Mas, sampai awak bulat dah, Mas. Tengok macam mana hasil Mas bulat. Eh. Hasil daripada Mas ni sukses, berjaya. Nana, Acu boleh tak tengok video Mas? Okey, jom kita tengok video Mas. Ambil gambar apa, Mas? Muka dia ha? Terbalik. Hasil okey dah. Dari segi editing video tu kena berusaha lagi lah. Walaupun dia sengit tapi dia stabil. Akhirnya alhamdulillah boleh juga buat. Saya rasa saya confidence saya level up balik. Saya berjaya buktikan yang saya sebenarnya wanita berani rupanya. Hai Tivia. Sampai awak pula. Okey. Your presentation look nice. Comel presentation awak. Okey, dari segi mi terbang awak ni, biarpun tak tinggi sangat tapi dia masih terbang lagi lah. Jom kita tengok video Tivia. Comel. Okey, not okay. Bad. Best. Bagus. Yeah, I felt very happy because for the first time you bought yang tu and then very very happy actually. Macam mana hasil awak Surya? Nampak hampir landing dah. Presentation tu kira kan okey dah lah. Cuma kalau boleh susun biar molek sikit. Okey. Oh. Kenapa mi tu ada dekat tengah bukan ada depan sikit? Presentation tu kira kan boleh lah. Juliana boleh touch up sikit lah. Jom video okay. Juliana. Aha, dia ambil gambar orang ke dia ambil gambar mi ni? Tiba. Macam tu, tiba-tiba habis. Tak ada ending ah. Terkejut kita, sikit. Terkejut sikit. Okey. And untuk presentation end ni, mi terbang ni jadi dia terbang atas langit dah. Dia cakap lengkap semua. Jadi saya macam masa tu berbunga-bunga lah juga macam oh dapat pujian daripada Chef Richard sendiri ni. Okey, penerangan yang sangat bagus. Kepenggunaan font dia pun best kan, Chef? Boleh tahan. Senang nampak. Puas hati. Not bad. Yes, sangat puas hati. Yes, berjaya. Puas hati sangat rasa. Cabaran pun dah selesai. Penilaian pun dah selesai, Chef. Yeah. Sekarang masanya untuk keputusan. Yeah. Yang tak dapat menang hari ini, jangan berasa kecewa. Sebab orang bagi saya, orang memang sangat, kirakan sangat mantap dah. 7-7 orang dia orang jadi belaka. Jadi belaka. Tapi kita nak cari yang terbaik antara yang terbaik. Pemenangnya adalah... Saya nampak ada 2 orang yang saya berahi. Ada 2 pemenang untuk cabaran yang pertama ni. Pemenang yang pertama adalah... Tivia. Tivia, congratulations. I was glad, I was happy. Very happy actually. Pemenang yang kedua jatuh kepada N. Tahniah. Oh, alhamdulillah menang rupanya. Okey, kita dah tiba ke cabaran yang kedua. Chef, cabaran yang kedua, apa yang perlu wanita-wanita berani ni buat adalah berinovasi dengan masakan. Mereka perlu mengolah satu resepi biasa ke satu resepi yang baru. Okey, saya contohkan nasi lemak dululah. Okey, nasi lemak dia boleh diinspirasikan sebagai nasi lemak burger, nasi lemak strawberry, nasi lemak wrap. When dia kata nak inovasi tu, and then I tak tahu what kind of inovasi I'm gonna do. I totally blank. I tak tahu nak buat apa lagi. Dah bersedia ke semua nak tahu apakah masakan yang harus diinovasikan? Ya. Muka macam cuak sikit. Ada yang muka biru eh, dah takut dah. Nampak dah. Okey. Makanannya adalah 1 2 Tada! Oh, tom yum. Dia buka dia tulis tom yum.
saya pun, Allah, dia suruh buat benda lain rupanya. Kena fikir sendiri inovasi itu. Tak ada pasal terkejut sangat sebab Tom Yum, kan? So kita boleh banyak bermain dengan benda-benda lah kalau Tom Yum ni. Sebab dia perasa. So boleh buat apa-apa saja dengan Tom Yum. Okey, nampaknya mereka sudah bersedia chef di stesen masing-masing untuk mulakan cabaran yang kedua. Tapi kalau chef ingat tadi cabaran yang pertama, dua pemenang, kita ada TVI dan juga N yang akan mendapat 5 minit masa tambahan. Ya. Jadi ini adalah satu advantage yang mungkin dia boleh menambah baik masakan dia nanti untuk cabaran yang kedua ni. Betul, betul. Tapi yang lain, jangan panik, masa yang diberikan cukup saya pasti untuk menyiapkan cabaran yang kedua. TVI dan juga N. Silakan, 5 minit pertama untuk anda. Boleh ambil bahan-bahan apa yang anda nak. Semua di pantry boleh digunakan. Masa memula, saya plan nak buat popiah sebenarnya. Tapi saya rasa macam orang kata too simple. Sebab buat popiah macam play safe sangat benda tu kan. Jadi saya pun macam fikir, daripada saya buat popiah macam too plain, baik saya buat gimbap je. Okay, plan saya actually, so I thought of doing pasta and wrap. Okay, why not just do pasta? And memang baggy ada perisa tom yum, so I combine both and then saya ambil wrap and then I try to do pasta, maggi, tom yum wrap. Baik, kepada wanita-wanita berani sekalian, 45 minit anda bermula sekarang. Go on! Okey. Saya Nusura Abdul Rashid. Saya berasal dari Perlis dan saya adalah usahawan sandwich. Saya buat kebab. Tom Yum. Oh, kebab eh. Buat roti sendiri. Roti. Ha. Kebab. Roti. Roti sebab saya yakin saya boleh buat dalam masa 45 minit sebab hari-hari saya buat roti. Ayah, nanti ayam ni akan rasa Tom Yum dan akan ada sos yang asing lah. So yang akan ada perasa tom yum. Dia lain dah daripada lain sebab tom yum kita tak selalunya kita tak makan dengan roti kan. Tak ni? Insya-Allah. 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 Okey. Okay. All the best. Yes. Yeah. Roti dia macam ni tau. Kekangan dia bila kita dalam keadaan yang beraircon kan. Cuaca sejuk. Itulah cabaran saya sebenarnya. Antara 50-50 antara roti yang settle atau tak settle. Hang boleh buat ataupun tak boleh buat ni. Okey, sampai Hani pula. Masak Hani. Apa tau? Hani ada apa boleh saya bantu, Hani? Masak apa tau? I am goreng tom yum Korean style. Nama saya Hani. Saya dari Sarawak. Saya menyediakan makanan pantang dan saya deliver kepada ibu-ibu yang baru beranak. This is that I like to see traditional foods ataupun we look at our traditional punya ingredients yang kita rasa macam it's outdated ataupun macam maybe makanan kampung. But you turn it into something like totally new and exciting thing. So for me, it's very exciting. Wow, tom yumnya dekat mana nanti? The tom yum is in the, you know how Korean, the I'm sauce? Korean to use the coating tu kan? Okay. So the tom yum is in the coating. Okay. Nah, pernah buat ke? Saya selalu buat I'm going Korea. It's something yang fairly simple to make. Tapi at the same time, dia sedap, very flavorful and orang memang suka makan. So saya fikir, why not try to incorporate tom yum into Korean style chicken? So the first thing that came to my mind is the main component of flavors dalam tom yum, bunga kantan, daun ketumbar, daun limau purut dengan serai. Saya cuba cantumkan rasa tu into a sauce that can go well dengan the fried chicken. Ada udang, ada ketam. Kak Mas masak apa ni? Masak laksa Thailand. Oh, laksa. Laksa Thailand. Tapi Nana dia guna pasta. Sebab saya memang ada produk laksa Thailand. Ya. Senanglah ni tutup mata lah boleh buat. Yalah. Tak sabar kita nak rasa macam mana nanti laksa Thailand ni. Masa saya muda-muda dululah kan, saya pergi ke Thailand dengan kawan-kawan. Okey, di situ saya makan laksa Thailand. Tapi dia pakai mi siam. Jadi saya cuba menukarkan sikit. Itu namanya saya menginovasikan pakai spaghetti itu dengan kita pakai santan. Siam ni pula. Okey, masak apa ni? Nak masak spiral pasta. Masak apa ni? Udang tom yum, cheese tom yum, paste tom yum. Udang tom yum, cheese tom yum. Menu ni adalah sesuatu yang baru. Khas untuk program mentor wanita cukup berani hari ini dan saya harap dia boleh diterima lah.
masa tak tinggal banyak dah ni. Yalah, tak time kalau ikutkan time gini dia orang kena siap masak, tengah tunggu buat preparation untuk plating. Kemas-kemas sikit dapur eh. Betul. So bila saya tengok dia dah naik berjaya jadi roti. Itu yang paling perasaan saya paling lega sekilah. Saya kata, oh, sibat jadi, sibat jadi. Serius, dia buat roti. Siapa dapat buat roti in a short time? So, saya rasa memang tabik gila. Baiklah, masa yang tinggal hanya 10 saat yang terakhir. Okay. Cepat! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa dah tamat. Sila letak semua peralatan. Okey, Chef dah bersedia nak rasa masakan wanita-wanita cukup berani ni? Oh, saya dah bersedia dari tadi dah, Nana. Okey, kalau macam tu kita nak jemput. Peserta yang pertama, kita persilakan Kak Mas. Kak Mas. Oh, Laksa Thailand. Laksa Thailand. Thailand memang sinonim dengan tom yam. Tapi kita tengok inovasi yang dilakukan. Apa yang saya dapat rasa tu? Mi dengan kuah, dia rasa tu asing-asing masuk mulut saya. Dia tak ada sekali. Tapi rasa tom yam tak? Kurang sikit. Saya memang dah expect dia cakap kurang. Saya lupa tak ada limau, serius. Saya macam blank juga kan? Tok, rasa tom yam tu ada kekurangan sikit. Terima kasih Kak Mas. Saya rasa bangga dengan diri saya. Pada saya, saya bukannya orang yang seberani macam ni. Hari ini. Terima kasih kepada Maggie, wanita cukup berani kan, berjaya memecahkan ruyung yang saya seberani hari ini. Siani pula dengan masakannya adalah tom yam spiral pasta. Oh. Rasa tom yam tu memang ada tapi pekat sangat. Anyway, good try. Sekarang kita nak jemput Surya dengan kebab tom yam. Oh. Ini ada dua perisa ayam dan salmon. Oh, ada dua perisa pula. Banyak masa dia boleh buat dua. Oh, eh. Okey. Ayam dan salmon. Okey. Roti not bad. Ada basah-basah sikit lagi lah roti sebab tu. Sebab tadi. Okey, dari segi presentation awak ni memang ada terasa wow. Inovasi tu ada juga. Kebab tu kapit dengan selma, kapit dengan ayam semua tu. Okey, cuma yang kekurangan tu paste tom yam. Bagi saya it's okay. At least inovasi I orang terima. Satu kebanggaan juga lah buat saya. Terima kasih. Nice try. Silakan Tivia. Pasta, Maggi, tom yam, rap. So dari segi rasa dia so-so saja. Cheese dengan tom yam tu tak berapa serasi sikit. Masakan inovasi daripada N. Gimbap tom yam. Saya langsung tak dapat rasa ada tom yam. Jom kita jemput Hani. Apa nama masakan dia, Chef? Ayam tom yam Korean style. Wow. Seriously, kali pertama saya buat, saya pun tak sure kalau dia dapat kena dengan taste the judges because palate orang lain-lain kan. Okey. Sedap, I really like it. Okay. Yes. I'm glad. Okey, rasa tom yam awak ni ada. Dia mari daripada lepas-lepas kita siap habis makan ayam dia tu, dia mari. Dia mari tu. Yeah. Okey, dari segi presentation, simple and nice. So, membuka selera. Okay. Saya suka ayam ni. So bila diorang cakap sedap, saya memang rasa relief gila and happy. Yeah, that the recipe works. Baiklah, tiba masa untuk kita mengetahui siapakah yang memenangi cabaran yang kedua sekaligus menjadi juara mingguan dan akan mara ke pusingan akhir. Okay. Mereka telah pun lakukan sehabis baik. Saya rasa mereka kena berikan tepukan gempuran. Betul. Atas effort, usaha, inovasi yang mereka lakukan untuk cabaran yang kedua ni. Sekarang kita ambil dua shortlisted. Saya akan sebut dua nama yang shortlisted dulu. Okey. Nama yang pertama saya nak umumkan adalah Cik Surya.
Okey, berilah tepukan kepada dia, Cik Suria. Mari kita dapat. Suria. Okay. Lagi seorang chef. Okey. Lagi seorang. Saya nak umumkan dia itu adalah Hani. Hani. Saya pilih Suria kerana inovatif dia. Dari segi Hani ni, rasa dia memang menawan, sangat puas hati. Tapi chef, kita tak boleh bawa dua-dua bagi final chef. Ya, saya faham. Ya, saya faham. Itulah keputusan hok saya paling pening susah sekali saya nak buat ni. Okey. Pemenang adalah well, there's so many good cooks dalam competition ni. And then Suria pun dia very efficient, very driven and ambitious. Dia komen-komen dia, saya dapat teka dia memang akan pilihan ni. She has her own business as well. So saya ada a lot of respect lah actually for Suria. Pemenang adalah Hani, pemenang yang untuk kali ini. Still macam rasa tak percaya. Walaupun tak menang, tak terpilih ke final, tapi saya rasa saya macam agak bangga jugalah. Tapi right now I just want to keep that feeling, just go to the next goal and not think too much about the outcome yet. Itulah dia resepi Berani Maggie untuk episod kali ini. Tahniah sekali lagi saya nak ucapkan kepada Hani, jauh terbang daripada Sarawak memenangi episod kali ini. Yang lain tak menang, tak apa. Jangan bersedih. Bukan rezeki kita pada kali ini. InsyaAllah pengalaman yang ada boleh kita membantu jadi lebih baik di masa yang akan datang. Nak tahu siapakah juara? Jangan lupa untuk bersama kami lagi di resepi Berani Maggie. Tak kenal, tak cinta. Bye.